Alhamdulillah ke minggu sampai ke minggu keempat. Dan minggu keempat, temanya adalah Ha Tepuk. Kalau nak kata DM dekat Instagram dengan Facebook tu memang banyaklah, memang banyak. Saya anggap perkara ni perkara biasa dan juga saya cuba untuk reply lah semua mesej-mesej yang dihantar. Kalau tidak orang cakap sombong pula kan. Patut GV ni untuk artis Malaysia otai je. Oh, okey. Terpulang pada GV lah nak taruh siapa artis kan. Hal lu nak susun pula kan, bukan producer ke apa kan. So biarkan GV susunlah. Pernah tak fans salah panggil nama? Pernah. Ada ke dia panggil aku Taufik Batisah? Cemburu. Siapa lagi kuat cemburu? Saya ataupun isteri saya? Dah confirm dah teranglah isteri saya lagi kuat cemburu. Apa you cakap ya? Oh, kau tanya aku pasal cemburu tu kan, pasal ada drama baru kan? Yang drama Berganza tu kan? Yang pukul 7 kan? Kan. Hadi Mirza. Kisah yang ku inginkan dan ku impikan. Sudah ku tambatkan hati yang selama ini melayar tak pasti. Kini telah ku temui cinta yang aku cari. Yang pasti berakhir sudah pencarian jalan cinta berlabuh di ikatan suci kita. Berhenti sudah keresahan dalam jiwa. Yang cukup maksima Cukup maksima. Maksima. Ha, mak siapa? Maksima itu dia. Yeah, dan juga yang nak komen Datuk Jamal. Datuk Jamal juga pernah berduet dengan Sarah kan? Once upon a time ago. I masih sayang you. Hey. Jangan nanti si cuek marah.
Okey, alright. Kita bagi tepukan dulu untuk Siti Sarah. Nabil? Yes, yeah, Sarah Raisuddin. Thank you. Terima kasih, Sarah. Terima kasih, Sarah. Hati-hati. Baik, bye-bye. Okey, salam dengan Soeb. Assalamualaikum, Hadi. Apa khabar? Waalaikumsalam, Datuk. Maaf kalau saya tanya umur awak berapa sekarang? 39. 39, awak boleh menyanyi baik dengan macam tu sekali. Wow. Terima kasih. Nada tak ada sumbang dan begitu sharp, memang sedap lah kita dengar kan. Susah tak nak buat dengar macam tu. Jadi dapat bergabung dengan Siti Sarah pula. Siti Sarah pun bagi yang terbaik. Jadi saya memang padu. Padu. Terima kasih Datuk. Okey, bunda dia nak tambah sikit lah Haji. Bunda bagi hint muka tau sekarang. Baik, Hadi, Mirza, selamat malam. Selamat malam bunda. Menurut kamu malam hari ini kamu total apa tidak? Jujur. Tidak total. Okey, di mana yang kamu rasa kurang total? Di mana? Di mana ya? Dito atau detailnya? Okey, begini. Kita kalau sedang menyanyi di atas panggung memang dengan aransemen, dengan musik, dengan semua penonton. Ya? Penonton pasti kita tidak begitu fokus ya. Kelemahan kamu di awal sampai mau ujung hampir sempurna sebetulnya. Tepuk tangan dulu buat Hadi. Ayo. Oke, tepuk. Ya, tetapi ini Bunda harus kasih yang jujur. Karena apa? Sebentar sayang. Bunda tanya tadi kamu total tidak, kamu bilang tidak. Tidak. Oke, kamu tidak paham di mana? Oke. Sedikit saja. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Bunda tidak pakai kacamata, cuma action aja, oke? Okay? Saat di dalam cinta. Oke? Okay? Karena itu sharp-nya sangat keluar daripada tone note-nya. Oke? Okay? Kenapa? Kita sebagai seorang penyanyi kalau fokusnya hilang itu pasti nadanya pasti tinggi. Jadi fokus dan fokus. Oke? Okay? Sebetulnya hampir sempurna, tapi terlajak sedikit, terlajak. Yes. Oke, okay, itu saja. Oke? Okay? Paham? Kamu lihat nanti di video. Terima kasih. Okay? Baik. Tepuk tangan buat Hadi. Alright, Hadi Mirza. Hampir sempurna. Hampir sempurna. Sedikit, tak berapa total. Tak apa. Oke. Okay. Alright, terima kasih banyak Hadi Mirza. Kita jumpa sekejap lagi. Wow. Oke, okay, sudahkah anda bersedia untuk bintang yang terakhir ini?